Ketua DPR RI Puan Maharani menanam padi di Subak Tanah Yeng, Desa Sedang, Badung pada Rabu 28 September 2022. Video Puan Maharani menanam padi itu diunggah akun Instagram Ketua DPR RI. Pada unggahan video itu, Ketua DPR RI menuliskan keterangan, tiap daerah memiliki caranya masing-masing. Di Bali, menanam padi memakai cara maju, bukan mundur. Menurut Pekase Subak atau Ketua Kelompok Tani setempat, Agus Gede Widita menyatakan cara tanam maju atau tanju dikenal sebagai sistem caplak. Sistem ini sudah lama diterapkan oleh petani dan dianjurkan oleh Dinas Pertanian setempat. Selain itu, sistem tanam maju lebih mudah diterapkan sehingga cocok untuk petani milenial. Menurut Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Badung, Iwayan Wijana menyatakan dengan cara tanam maju, produktivitas tanaman naik 10%, tulis Ketua DPR RI. Telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.